keramaian. Yang pertama itu cara pokok itu kedungispo. Setelah kedungispo, yang kedua itu untuk pemuda atau teruna itu merupakan turnamen. Itu merebut Sikades, piala bergilir, dan piala kitab untuk bola kaki. Menjelang ke Durisko, itulah kita buat itu turnamen. Kan kebetulan hari ini final. Hari terakhir kan final hari ini. Intinya untuk meriahkan hari ke Durisko. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu karena ini sudah turun-menurun. Dikata adat itu, adat atas tumbuh seperti sekarang ini. Kini kata kami kan, kami berpatah, bertitih secara adat, tanduk alam adu berajo. Adat yang bersendi sarak, sarak yang bersendi kitabullah. Sarak mengato, adat memakai. Sah kato sarak, pakai kato adat. Batal kato sarak, buang kato adat. Menyandang sko, supaya memiliki, meneliti sarak-sarak, itu ibarat ayam nyaring kuku. Sampai ikonyo lapang dadonyo, tebal parutnyo, jangan barang yang mulio disiosio. Itu maksudnya itu. Itu orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itulah yang diutamakan selaku pemimpin kita yang kita percaya. Maka kita patuhlah segala perintahnya atas dasar maslahat. Sekarang bersama kami sudah ada Bapak Matono selaku pucuk pemerintahan di Desa Muak, Kecamatan Bukit Garman, Kabupaten Kerinci. Beliau adalah Kepala Desa Muak. Kita akan mencoba berbincang dengan Bapak Matono. Kabarnya Desa Muak melaksanakan acara Kundisko hari ini. Ya, hari ini kita mengadakan acara tahunan, setahun satu kali. Tetap dilaksanakan sekarang lagi menunggu Desa Pujung dengan Desa Kami Batu, karena dua desa itu adalah bagian dari adat dari desa. Apakah Desa Pujung dengan Desa Kami Batu sudah sampai di rumah gedang Desa Muak? Kebetulan sekarang yang sudah datang itu Desa Kami Batu, sekarang kita lagi menunggu Desa Pujung. Mungkin sebentar lagi acara akan kita mulai. Itulah sedikit penyampaian dari Bapak Matono selaku Kepala Desa Desa Muak, Kecamatan Bukit Garman, Kabupaten Kerinci. Saya bersumpah saya melayani, yaitu anak jantan, anak betina kami, anak pejantan, anak betina kami. Kami harus bersumpah. Saya siap bersumpah. Ini sudah apabila yang pernah dilakukan oleh atas, kita tidak dilakukan oleh atas, kita tidak berjumpa lewat pada belakang telah berjumpa. Tetapi di tengah dalam kebun ini tengah putih dan dibutuh oleh berarti kebun ini. Kalau dalam lando, kepanjang tidak ada yang berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
menghormati kedua keluarga itu dari kampung Lepa, tiga desa yang tidak menghormati jasa dirinya mama tiga desa yang akan menghormati orang tua dari santai alim ulama tokoh masyarakat bapak-bapak ibu-ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini telah diberi kesehatan kesempatan untuk melaksanakan acara Kristo semua yang bertempat di rumah Tuhan yaitu rumah Bunda Gusti Raja. Kami dari pemimpinnya mengucapkan ribuan terima kasih tadi kepada rekan-rekan dari Kalimantan Timur yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini untuk melaksanakan acara Kristo yang tiba-tiba Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Pekabar dan Mandiannya, Bersa Kades, Masa Desa, BCC, dan anak Yantan, anak Jino yang datang dari sini. Dan para ulama, undangan, bapak-bapak yang berada di rumah yang saya berada di yang saya ingatkan. Bapak-bapak, ibu yang saya muliakan. Kami dari Departemen Pembangunan Wilayah Kabupaten Kelurahan Raja Penyuluh dan Jemarkannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak para ulama, Bapak-bapak yang saya muliakan. Terlebih dulu kami dari perkalaan mengucapkan kalau terdapat kesalahan dan kami yang seharusnya duduk di depan dan taruhkan di belakang yang di samping kami taruhkan ke kiri karena suatu keadaan yang kami alami pada saat ini. Moga-moga atas seluruh adat kata ini tiga desa ini hendaknya semudin serta serta kakek desa dayu hendaknya tiga desa termasuk desa pondok dengan masyarakat. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. الحمد لله رب العالمين حمدا ساكرين حمدا نائمين حمدا معافين نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الهجات وتطهرنا من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الحياة. Untuk persatuan antara satu jurang tiga buah negeri, mudah-mudahan persatuan itu teguh seperti awan dengan tebing, seperti kukuh dengan daging. Mudah-mudahan inilah kita jangan berpecahan, perpecahan itu adalah membuat sesuatu yang tidak disenangi oleh saudara-saudara.
ada pula jamuan berupa nasi nasabuan mulai lepas kaya ini nasabu ini bersama-sama lah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk yang menyebutkan usaha tanah yang tiga buahnya ini dan mula-mula bersokat dengan salam ketiga kedua kami tutup dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Thank you.